alat berat multifungsi. Skid steer loader. Skid steer loader atau compact track loader adalah alat berat mini yang sangat serbaguna. Meskipun dimensinya kecil, ternyata juga bisa digunakan untuk berbagai macam pekerjaan, tergantung attachment yang digunakan. Seperti milling machine atau coal planer untuk menghancurkan aspal yang rusak. Mulcher untuk membabat semak belukar dan pohon kecil. Trencher untuk menggali saluran air atau pipa. Angle broom untuk menyapu jalanan atau salju. Dan masih banyak lagi. Telehandler. Telehandler atau telescopic handler merupakan alat berat pengangkat multifungsi yang sering dipakai karena fungsi lengannya yang dapat dipanjangkan sesuai kebutuhan. Default attachment yang umum kita lihat berbentuk garpu seperti forklift untuk mengangkat material. Tetapi attachmentnya ternyata juga dapat kita ganti sesuai dengan kebutuhan pekerjaan loh. Misalnya seperti rock picker untuk mengambil dan menyaring batuan-batuan kasar di permukaan tanah. Pallet fork untuk mengangkat material yang menggunakan palet seperti di pabrik-pabrik. Work platform seperti bucket untuk menaikkan material atau orang-orang ke ketinggian tempat untuk bekerja. Tree shears grapple bekerja untuk memotong pohon dan menjangkau tempat yang tinggi. Dan lain sebagainya. Backhoe. Backhoe merupakan alat berat multifungsi yang banyak digunakan di mana-mana. Bentuk umum backhoe adalah memiliki lengan seperti eskavator di belakang dan loader di depannya. Namun, tahukah kamu kalau banyak juga attachment yang bisa dipakai dan diganti-ganti pada alat berat ini? Misalnya seperti hydraulic breaker untuk menghancurkan batu dan aspal jalanan. Bucket grapple untuk mengeruk sekaligus menjaga agar material tidak jatuh berceceran. Wood splitter untuk membelah kayu.
kompaktor untuk memadatkan permukaan tanah atau aspal. Dan banyak contoh lainnya. Eskavator. Eskavator adalah alat berat yang biasa kita temui di proyek konstruksi dan pertambangan. Eskavator yang umum kita lihat, attachment-nya berbentuk seperti baket pengeruk. Namun sebenarnya, attachment pada ujung lengannya bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan loh. Seperti rock saw berbentuk seperti gergaji bulat untuk membelah batu. Ripper untuk mencongkel batuan tebing keras. Magnet untuk mengangkat scrap metal. Rek untuk menyisir dan menggaru tanah. Serta banyak lagi yang lainnya. Traktor. Traktor adalah alat berat yang biasa kita jumpai pada sektor pertanian. Fungsi utama traktor adalah biasanya untuk membajak sawah atau memanen. Tetapi sebenarnya banyak attachment yang bisa digunakan loh bersama dengan traktor. Seperti contohnya, disk plow, alat pembajak tanah dengan bentuk seperti piringan yang berjajar. Tipper, bentuknya seperti bak truk yang dikaitkan dengan traktor. Snowblower, attachment-nya yang digunakan untuk membersihkan salju. Dan masih banyak lagi.